Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Sesuai janji aku di episode kemarin, kalau hari ini kita bakal ngelanjutin dari opening perayaan ulang tahun Indosiar. Dan yang nyanyiin ini adalah 9 juara terhebat, juara pertama dari ajang-ajang Indosiar. Ada Dangdut Academy dan Liga Dangdut. Ya, kalau kemarin kan mereka nyanyiin lagu Nyanyian Rindu, terus medley kan sebenarnya, sama nyanyiin lagu Sabda Cinta. Kalau kemarin aku bilangin kalau sekaligus tuh bisa panjang banget, bisa 20 menitan kali ya kalau aku reaksiin sekaligus gitu. Jadi kita pecah menjadi dua, dan sekarang episode keduanya nih nyanyiin lagu Sabda Cinta dari 9 juara hebat ini. Gimana suaranya? Kemarin udah menggelegar banget, udah di luar Nurul kalau kemarin. Apakah kali ini lebih menggelegar lagi atau seperti apa kejutan dari mereka-mereka ini ya? Langsung aja kita tontonin. Ada Lesti, Epi Masamba, Ical Majene, Fildan, Selfie Yama, Paul, Melili, Dr. Iqbal, dan Sri Devi. Sabda Cinta. Oh, Iqbal. Aku suka ekspresinya Iqbal. Kan ini lagu tentang cinta apa gitu kan, mukanya ikut tersenyum, ekspresinya nice banget. Pecahnya enak, harmoninya enak banget. Oh, feel that. Oh, ada groan-nya. Hey. Ada groan-nya dari feel that tadi. Gila sih ini mah. Dari episode pertama, waktu mereka nyanyiin Sabda Cinta dilanjutin sama ini, bener-bener aku gak bisa bernafas rasanya. Harmoninya nice banget. Harmoninya enak ya, kalau bisa dengar sendiri ya, harmoninya bagus banget. Dari tadi harmoninya nggak pernah gagal, bener-bener tanggung jawab banget sama suara masing-masing, nggak ada yang false, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang ala-ala improve sendiri gitu kan. Ini bener-bener semuanya nyatu dan kawin banget semuanya. Aduh, langsung pecah lagi suaranya. Aduh, Sumatera Barat ya, mampus. Si Aceh ini owner best banget. Paul Gayo. Nafasnya. Aku suka banget kalau disisip-sisipin unsur-unsur kedaerahan seperti ini. Itu menunjukkan
udahlah kita ini banyak budayanya, udahlah kita ini beragam budayanya, ditunjukin lagi, digabungin, nyatu semuanya gitu. Ini kan Sumatera Barat sama Aceh gitu kan, nyatu banget. Dan faul dari nafasnya, si cantik. Sri Devi cantik banget. Mengagetkan, Sri Devi tiba-tiba nyanyiin lagu Nyanyian Rindu lagi. Dan Sri Devi cantik banget. Dia paling muda ya berarti di sini ya. Usianya paling muda. Pemenang terakhir berarti kan. Sumpah looknya cantik banget, suaranya juga santai, nyanyi lagu ini merdu banget, enak banget. Nyambung lagi ke Tanda Cinta. Ini lagu bolak-balik, Sabda Cinta, Nyanyian Rindu, Sabda Cinta lagi. Ini konsentrasinya harus tinggi banget. Gak nyangka aku bakal dibikin seperti ini. Harusnya dinding kaca, bukannya batu. Tiba-tiba tadi mereka nyanyi, notasinya dirubah gitu, diimprove, staccato-nya nice, pecah suaranya nice. Aduh, gila sih aku. Gak ngotak ini mah, kerennya sumpah. Nyanyi Cepi. Mampus Cepi. Oh my gosh. Oh tidak, tidak Cepi, tidak, tidak, terbaik ini mah. Aduh Cepi. Kalau orang improve, cengkok, dia apa-apain itu udah biasa. Ini Cepi dinaikin lagi nadanya, disikat abis sama suara Cepi yang melengking banget. Aduh, gila. Izinkan aku bernapas sejenak. Aduh. Lesti nih. Aduh. Tadi dulu ya, aduh Lesti. Habis tadi dibantai sama Cepi, ini dibantai lagi sama Lesti. Sumpah ya, ini beneran kalau aku di sana aku enggak tahu gimana euforianya aku, gimana kebahagiaan aku bisa nonton ini. Aduh, Sri Devi. Oh, Sabda Cinta lagi. Ini harus apal-apal aransemennya seperti apa, konsentrasinya harus tingkat tinggi. Benar-benar ini, sumpah, aku sumpah, saya berapa kali ngomong sumpah ya, senang banget. No comment, aku speechless. Woo! Feel done. Tunggu dulu. Sorry, kita putus ya, takutnya ada hak cipta ya. Pada nunjukin kemampuannya dengan suara-suara tinggi dan uniknya masing-masing. Nafas aku tersengal-sengal nonton ini beneran.
Is, aku suka banget. Ini bener-bener mengagetkan banget. Opening best banget ini. Aduh. Terbaik, the best, terapa lagi nih beneran. Hah, izinkan aku bernapas sejenak ya. Gila. Ini lagu nyanyian rindu kan memang ringan lagunya, tapi nggak bisa dianggap sepele lagu itu gitu kan. Bisa di aransemen juga jadi berat banget. Terus sekarang dilanjutin Sabda Cinta yang aslinya udah berat lagu ini. Ditambah cara ngebawain dari merekanya juga. Bikin lagu ini makin berat. Makin nunjukin kualitas mereka juga di lagu ini. Semuanya nunjukin kemampuannya. Bener-bener gak ada yang gagal. Juara ini semuanya gak ada yang gagal. Aransemennya juga best banget. Bener aku no komen deh, bener asli ini terbaik. Ini kita lanjut lagi nih, mungkin ada banyak lagi video-video dari ulang tahun Indosiar ini bakal kita reaksiin. Jadi buat kalian semuanya jangan sampai ketinggalan video terbaru dari aku. Jadi subscribe channel ini, loncengnya nyalain juga, share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.